Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel HRC Spot ya. Oke, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan juga ikon lonceng agar kalian nanti dapat info update terbaru dari channel HRC Spot ya. Oke, ini ada sebuah tele Viptoptics, masih dari Vector ya, Viptoptics. Oke, kita cek dulu berat keseluruhan di tele ini. 1068, 1 kilo lebih ya. Mungkin untuk pengiriman masih 1 kilo. Oke. Ini pembesaran 624x50. Oke, langsung kita buka, kita lihat ya. Nah, ini adalah roda paralak ya. Roda paralak untuk pemutar, untuk membantu memutar paralak samping. Ini yang kedua. Adalah mounting. Mountingnya tuh 30 pastinya ya, udah pasangan. Pikanti ini rel 22 ya. Pikanti ini rel 22. Dan ini untuk baut pemutar ya. Oke. Lanjut, ada apa lagi? Ya, udah. Tinggal tele. Ini knop pemutar. Knop pemutar untuk zoom. Dan ini lap lensa ya. Victor Viptoptics. Oke, lanjut kita buka telenya. Oke, bentar. Nah, ini sunhead ya, pelindung dari sinar matahari. Oke, coba kita cek dulu. Naik berat keseluruhan yang biasa dipasang. Nah, ini ya 748. Ada tele tutup beserta sunhead 748, hanya 4748. Lumayan, sudah flip ya ini tutupnya, depan dan belakang flip. Terus ada sunhead, sunhead ya, panjang hemat ya. Coba kita cek dulu panjangnya berapa. Ada di angka ini 37 lebih, oh 37,5. Panjangnya 37,5 ya ini. Oh ya, nanti ditambah ini juga dong. Lulu tambah 7 cm ya. Terlihat sangat panjang kalau ditambah sunhead. Oke, coba kita cek ulang, panjang banget ya. Tuh, ini lebih 44, lebih 4 mili ya. Oke, nih. Oh ya, oh, nanti habis ini kita bahas satu persatu ya. Kita bahas dari depan dulu. Ini lensanya berwarna hijau ini teman-teman.
berwarna hijau, bodinya 50, ini tubnya 30 ya. Lensa belakang juga hijau ya. Nah, bentar. Ini buat nengok posisi radikal. Nah, ini ya. Fokus. Lumayan tipis ringnya ya. Zoomnya banyak nih. Oh ya, ini pemutar fokus, itu fokus dari 20 ini ya, terlihat di angka 20. Nah, sampai ini tak terhingga ya, bisa dipasang ini paralak, roda paralak ya, ini ya, nanti dimasukkan di sini. Dan untuk turret, nah untuk setting tinggal tarik terus diputar ya. Jalan atas bawah ini kanan kiri ya. Cukup keren, tubnya sudah 30. Fitur juga lengkap ya. Zoom paling kecil di angka 6. Nah, ini tempat kedapnya ya nanti. Ini pasang ini. Nah, ini. Fokus. Iya. Untuk harga 1.275 ya. Cryptoptics AGN. Tele cukup keren. Nanti getar. Pokoknya oke lah ya. Ringan juga di kantong. Bagi kalian yang minat bisa langsung hubungi WA yang ada di pojok gambar. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.